Baik, kita beralih ke perkembangan trafik. Seperti dijangka, pengguna mula mengalami kesesakan teruk. Lebuh raya utama mula mengalami kesesakan teruk mulai petang semalam, terutama bagi mereka yang menghala ke ibu negara bagi memulakan tugas selepas bercuti sempena Hari Raya Aidilfitri sejak Jumaat. Namun ada juga yang mengambil peluang pulang ke ibu kota hari ini bagi mengelak kesesakan. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama dilaporkan lancar walaupun terdapat pertambahan jumlah kenderaan sejak pagi tadi. Dan untuk keadaan semasa di kawasan rehat dan rawat tapah, kita teruskan sahaja bersama wartawan Delala Kadir. Delala, silakan. Baik, terima kasih rakan setugas di studio. Saya kini masih lagi berada di kawasan rehat dan rawat RNR Tapah bagi membuat tinjauan mengenai keadaan trafik aliran di sini bersempena dengan Hari Raya Aidilfitri ini. Dan untuk pengetahuan anda, ketika ini sudah banyak kenderaan-kenderaan yang sudah masuk ke kawasan RNR Tapah ini bagi berehat dan juga makan tengah hari. Dan keadaannya agak lancar berbanding dengan semalam ini kerana pengguna jalan raya telah membuat langkah bijak dengan pulang awal ke Kuala Lumpur bagi meneruskan pekerjaan pada hari ini. Dan untuk pengetahuan anda, keadaan di RNR Tapah ini juga turut dibantu oleh petugas rela yang memastikan lalu lintas di sini sentiasa lancar. Oleh itu, saya ketika ini sedang bersama-sama dengan Puan Nainama Nagurin yang merupakan petugas rela di sini. Baik, Puan Nainama, bagaimana dengan pengalaman bertugas di RNR Tapah ini waktu Hari Raya? Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Perjalanan sekarang tengah lancar di RNR Tapah ini, iaitu selatan ya. Kami ditugaskan supaya tidak sesat arah masuk sampai arah ke keluarlah ya, supaya pengguna-pengguna menjalankan jalan masuk tempat rehat ni selesa dan sempurna perjalanan mereka. Kami menjaga semua keselamatan mereka lah. Dan juga bagaimana dengan ada pengalaman Puan Nama dalam menangani kes-kes terpencil seperti ada yang pengsan ataupun sebagainya? Macam ni kita bantulah setakat mana yang kita boleh bantu, kita bantu, kita letakkan rem mereka tepi dan kita telefonlah macam bomba ke siapa ke kalau ada masalah lain. Kalau ambulan, kita telefon ambulan. Kalau polis, kita telefon polis. Kita bantu setakat mana kita boleh, kita bantu. Lagi satu, saya nak bagi tahu sini kepada pengguna-pengguna jalan raya, pegang anak masing-masing semasa di dalam kawasan rehat ke di mana-mana sahaja. Baik, terima kasih penerima atas perkongsian tersebut. Dan untuk pengetahuan anda juga, pihak PLUS juga telah mengambil inisiatif untuk menyediakan tempat letak kereta sejak pada hari Ahad yang lalu, itu semalam, iaitu bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Ya, dan baik, itu saja yang boleh saya kongsikan bersama dengan anda. Bagi mendapat maklumat trafik seterusnya, di Genting Sempah kita bersama-sama dengan rakan setugas saya, Yunos Muhammad Noor. Silakan Yunos. Terima kasih Dilaila dari Hentian Rehat dan Rawat Tapah. Saudara, Hentian Rehat dan Rawat Genting Sempah ini menjadi tumpuan warga kota yang pulang dari negeri-negeri di Pantai Timur. Pelbagai kemudahan selesa disediakan membolehkan mereka berhenti seketika sebelum menyambung perjalanan balik ke ibu negara. Dari arah Pantai Timur, ini adalah RNR terbesar yang paling hampir dengan Plaza Tol Gombak. Setelah mengharungi perjalanan selama beberapa jam, lokasi ini menjadi tumpuan pengguna lebuh raya Karak. Antara kemudahan yang disediakan di sini termasuk stesen minyak, kedai makan dan surau serta tempat letak kereta yang banyak. Jadi warga kota yang dalam perjalanan dari Pantai Timur bolehlah singgah di sini untuk berehat, menjamu selera, menunaikan solat dan sebagainya. Jadi mungkin juga saya boleh adakan sedikit temubual bersama salah seorang pengunjung RNR Genting Sempah ini. Jadi mungkin Cik boleh kongsikan nama Cik dan juga dari mana nak ke mana? Saya Hazahan daripada Kuantan nak balik ke Kuala Lumpur. Jadi macam mana Cik melihat keadaan di hentian Genting Sempah ini? Saya pun terkejut jugalah dengan keadaan di sini. Dulu saya singgah tak ada selesa macam ni. So hari ini saya tengok ada lebih selesa sikit lah untuk pengunjung-pengunjung di sini. Macam mana pula dengan perjalanan abang? Daripada kampung balik ke rumah masing-masing, balik ke kediaman, mungkin mengalami sedikit kesesakan jalan raya akibat jumlah kenderaan yang banyak di jalan raya? Ada sedikit kesesakan lah, tapi tidak begitu teruk lah. So perjalanan lancar sajalah setakat yang ini.
Jadi mungkin abang sendiri memantau beberapa hari ini, tengok jadual perjalanan macam mana, pergerakannya. Mungkin abang memilih waktu ini untuk berada di Lebuh Raya. Saya pilih perjalanan pada pagi juga lah. Saya bimbang juga takut jika jam di Gombak nanti lah. Itu Gombak nanti. So, saya pilih pagi sikit lah. Okey, Pak. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami di RTM. Jadi, saudara, arena Argentin Sempai ini juga boleh diakses pengguna Lebuh Raya dari Ibu Negara ke Pantai Timur. Untuk makluman berbanding pagi tadi, pada ketika ini terdapat banyak kenderaan berada di RNR Genting Sempah ini. Begitu juga keadaan di Lebuh Raya, terutama di kawasan Bentong. Walaupun aliran trafik di Karak ini masih lagi lancar dan terkawal. Justru saya kira waktu ini adalah antara waktu tepat buat pengguna melalui Lebuh Raya ini selain berhenti seketika di RNR Genting Sempah. Untuk makluman juga, pihak Anih Berhad iaitu syarikat konsesi Lebuh Raya Pantai Timur ada mengeluarkan panduan jadual perjalanan sempena Aidilfitri ini. Bagi pengguna Lebuh Raya dari Pahang, mereka disaran melalui Lebuh Raya pada pukul 7 pagi hingga 10 pagi dan 7 malam hingga 11 malam. Pengguna dari Terengganu pula dinasihat menggunakan Lebuh Raya antara pukul 8 pagi hingga 11 pagi dan 8 malam hingga 10 malam. Bagi pengguna dari Kelantan, mereka dijangka tidak berhadapan sebarang kesesakan jalan raya sekiranya masuk ke Lebuh Raya antara pukul 4 petang ini hingga 12 tengah malam. Tiada kesesakan dijangka berlaku pada tengah malam ini hingga 6 pagi untuk semua jenis laluan. Saya kira itu saja perkembangan yang dapat saya kongsikan dari hentian RNR Genting Sempah ini. Kita kembali bersama Hazel di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Yunus dan Delaila atas gambaran terkini di lokasi kawasan rehat dan rawat.